Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warzone yo teman-teman. Kali ini aku menggunakan si cacing force yang sangat-sangat lucu sekali. Langsung saja teman-teman, kita cari di manakah cacing raksasa sultannya bersembunyi. Kira-kira di sebelah mana ya teman-teman ya. Langsung saja kita cari. Waduh, ada si cacing pangeran dongeng yang berwarna biru cerah sekali teman-teman ya. Mantap sekali ya, ini sangat lucu sekali si cacing pangeran dongeng. Kira-kira kepalanya di mana ya? Waduh, besar banget teman-teman ya. Langsung saja, ini dia. 1-2 dan nice. Satu kali sentuhan langsung mati ya. Wah, pasti si bocil terkejut tuh. Waduh, kasihan banget ya sil. Oke, langsung saja kita sedot semua makanannya ya. Dan jangan lupa teman-teman di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya videoku ini. Langsung saja kita cari cacing yang kedua teman-teman. Kira-kira di sebelah mana? Di atas, di bawah? Wah, dia ada di atas kita teman-teman. Ada si cacing spotty yang sangat-sangat besar sekali ya. Waduh, ini sih mantap sekali teman-teman ya. Langsung saja yuk kita hantam si cacing spotty raksasa ini. Wah, itu dia kepalanya, sudah nampak teman-teman ya. Langsung saja, ini dia. 1-2 dan nice. Waduh, untung aja bisa dikalahin, kalau enggak aku terjebak teman-teman ya. Wah, benar-benar skill yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Langsung saja kita sedot semua makanannya ya. Habis ini kita cari cacing yang ketiga teman-teman. Langsung saja kita cari cacing yang ketiga. Kira-kira di sebelah mana teman-teman ya? Di mana kira-kira cacing yang ketiga ini? Di atas, di bawah, di tengah? Wah, ternyata ada di atas kita. Ada si cacing Divi atau cacing rusa ya. Wah, ini sih mantap sekali teman-teman ya. Besar banget ini si cacing Divinya. Langsung saja teman-teman kita gas lagi. Wow, kalau kalian punya si cacing rusa Divi ini, langsung tulis di kolom komentar teman-teman ya. Mantap sekali ini. Langsung saja kita cari di manakah kepalanya kira-kira. Wah, ini dia teman-teman, dia mau kabur. Ini dia. Wah, dia sudah kabur duluan, nggak bisa dijebak ini. Wah, ini dia. Lah, dia malah nabrak, menabrakkan diri teman-teman ya. Waduh, kayak mana sih si cacing rusa Divi ini. Waduh. Ya sudah, kita sedot semua makanannya dulu. Lah, sudah habis teman-teman ya. Kita cari lagi. Wah, ada si cacing kumbang ternyata di depan kita teman-teman ya. Wah, ini sih besar banget si cacing kumbangnya teman-teman. Langsung saja kita gas lagi teman-teman. Kita hantam si cacing kumbang. Ini yang keberapa ya? Yang ketiga teman-teman ya. Langsung saja kita gas lagi si cacing kumbang yang sangat-sangat lucu ini dia. 1-2 dan nice. Waduh, bener-bener GG pro player ya skillnya ya. Kita sedot sebelum disedot cacing kecil yang lain teman-teman ya. Kita sedot semuanya dulu ya sampai habis. Habis ini kita cari cacing yang keempat. Langsung saja di mana? Kelima teman-teman ya, cacing yang kelima, maaf ya teman-teman ya. Langsung saja. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing yang sangat-sangat unik sekali teman-teman ini. Langsung saja kita hantam kepalanya. Kira-kira bisa dihantam apa enggak atau dia kabur teman-teman? Belum bisa teman-teman ya, hampir saja. Ini dia, nice. Waduh, benar-benar GG parah ya. Langsung saja kita sedot semua makanannya teman-teman ya. Kita rebutan sama si cacing-cacing kecil yang meresahkan. Kita cari lagi sebelum mati teman-teman ya. Di mana kira-kira cacing yang keenam ya? Mudah-mudahan sultan lagi teman-teman ya. Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing badut yang sangat-sangat lucu teman-teman. Waduh, ini si cacing badut luar biasa sekali teman-teman ya. Langsung saja kita kejar kepalanya teman-teman. Langsung saja, di mana kira-kira arahnya kemana teman-teman? Wah, ini dia. Langsung saja, 1-2 dan nice. Dia muter-muter, kasihan banget ya si cacing badut luar biasa sekali. Sudah 7 cacing dikalahkan. Wah, mantap ya. Langsung kita cari. Wah, ada cacing kecil kena hantam juga. Kita cari cacing yang ke-8 teman-teman ya. Kira-kira di sebelah mana cacing yang ke-8? Di mana kira-kira teman-teman ya?
cacing yang ke-8. Wah, ada si cacing elf. Waduh, besar banget teman-teman ya. Besar sekali ini. Waduh, hati-hati teman-teman ya. Bisa-bisanya dia sebesar ini ya. Biasanya nggak sampai sebesar ini. Wah, ini sih yang paling besar di game Momzonio teman-teman. Langsung saja, ini dia. 1, 2, dan nice. Mantap banget teman-teman. Langsung kita sedot semua makanannya ya. Habis ini kita cari lagi cacing yang ke-9 teman-teman. Kira-kira cacing yang ke-9 di sebelah mana? Langsung saja kita cari lagi. Wah, ini dia teman-teman. Ada si cacing beruang ya. Si cacing beruang berwarna orange. Langsung saja kita gas, kita kalahkan si cacing beruang yang sangat-sangat besar ini. Langsung kita gas teman-teman ya. Sebelum dikalahkan cacing lain, mendingan kita kalahin dulu ya. Kita cari kepalanya. Kita cari kepalanya teman-teman. Langsung saja, langsung kita hantam. Nice. Wah, muter-muter gak jelas dia. Waduh, kita sedot semua makanannya teman-teman sampai kenyang. Habis ini kita cari cacing yang ke-11. Kira-kira cacing yang ke-11 di mana ya? Di mana kira-kira? Mudah-mudahan sultan teman-teman ya. Di mana? Waduh, sultan beneran teman-teman. Ada si cacing Christmas bell teman-teman ya. Waduh, cacing cincin. Yoh, mantap sekali ini. Langsung saja ini bola-bola Natal ya. Pakainya pakai bola-bola Natal kayaknya nih, lucu banget. Langsung saja kita jebak si cacing Christmas bell. Waduh, itu dia sudah nampak teman-teman. Langsung saja, nice. Luar biasa sekali skill si cacing wadidaw ya. Sudah 11 cacing dikalahkan ya. Wah, benar-benar. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita gas lagi. Kita cari cacing yang ke-12. Dimana kira-kira cacing yang ke-12 masih adakah? Wah, ada si cacing gambler teman-teman. Waduh, lucu sekali ya si cacing gambler ini. Langsung saja kita hantam si cacing gambler yang sangat-sangat mahal sekali ini, seharga $10 teman-teman. Waduh, mantap sekali. Langsung saja kita gas teman-teman. Kita cari kepalanya, kira-kira nyangkut di mana ya kepalanya ya. Di mana kira-kira? Wah, dia malah nabrak cacing lain. Wah, syukurin ya. Kasihan banget. Oke teman-teman, kita gas lagi. Wah, ternyata di atasnya ada cacing besar banget teman-teman. Langsung saja kita gas, kita hantam. Ada cacing kapibara, ih besar sekali. Langsung saja kita hantam yuk. Bener-bener ya. Langsung saja 1, 2 dan nice. Dia menabrakkan diri, lucu sekali teman-teman dia. Wah, kok bisa-bisanya ya. Aduh. Bener-bener si cacing wadidaw ini keterlaluan ya. Oke teman-teman, kita gas lagi. Kita cari cacing yang berapa ya dulu. Lupa ya, 13, 14 teman-teman ya. Kita sedot semua makanannya dulu. Kalau sudah habis kita cari cacing yang ke-14. Kira-kira di sebelah mana ya. Lucu banget barusan ya. Waduh, kita gas lagi. Wah, ini dia, ada si cacing dobli raksasa. Waduh, besar sekali teman-teman. Langsung saja kita gas lagi, kita hantam lagi. Waduh, hampir saja menabrak cacing putih kecil ya, meresahkan banget ya, mengganggu sekali. Langsung saja kita gas lagi teman-teman. Jangan sampai kayak cacing barusan ya, dikalahkan cacing lain ya, nabrak cacing lain maksudnya. Oke teman-teman, langsung saja kita gas lagi. Kita hantam, jangan sampai dia kabur. Ini dia, 1, 2 dan nice. Wow, untung aja langsung bisa dikalahin ya. Aduh, kalau enggak dia kabur teman-teman ya. Luar biasa sekali skill si cacing wadidaw. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita gas lagi. Kita cari cacing yang ke-15. Kira-kira di sebelah mana ya cacing yang ke-15? Di mana kira-kira? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing macan raksasa. Wah, besar banget ukurannya ini. Wah, jangan sampai dia mati lagi teman-teman. Langsung saja kita gas, kita getok kepalanya teman-teman. Kepalanya nyangkut di mana ya? Wah, ini dia, hampir saja. Ini dia, 1, 2 dan nice. GG banget, luar biasa teman-teman. Dan terima kasih teman-teman ya sudah menonton video ini ya.